penyerang baru Johor Darul Takzim JDT, George Obregon, memberikan mimpi ngeri kepada kelab Thailand Port FC. Pemain kelahiran Colombia itu memastikan skuad Harimau Selatan melakar kemenangan penting 3-1 berhadapan lawan yang bukan calang-calang. Beliau diturunkan dalam kesebelasan utama dan membentuk trio serangan bersama Enzo Lobardo dan Oscar Arribas di Stadium Sultan Ibrahim. Pecaturan ampuh skuad kendalian Hector Bidoglio itu membuahkan hasil apabila Obregón meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan JDT. Juara Piala FA itu membuka tirai jaringan menerusi Oscar Arribas pada minit ke-14 sebelum Obregón menambah gol kedua menerusi bekas pemain Liga Croatia itu pada minit ke-57. Beliau menambah jaringan kedua menerusi percubaan cantik pada lewat permainan untuk membuka akaun jaringannya di Malaysia. Obregón menjadi salah seorang daripada tonggak import baru yang dibawa masuk oleh JDT sebagai persiapan menjelang saingan Liga Juara-Juara AFC Elite.